kalau enggak yang ngewek-ngewek. Oh ya, saya teringat dengan babat ya. Ini kalau waktu apa kurban itu dinamakan anduk, bu. Anduk. Belum makan sesuanya, padahal anduk gitu ya. Padahal anduk kan gandum mandi. Sambil alewa bene mantep. Mas. Channel subonen yang selalu terus. Alhamdulillah teman-teman, kita dapat berjumpa kembali. Nah, saat ini kita ada di lokasi sentra kuliner, bro. Ngampel. Nah, sentra kuliner Ngampel, tempatnya di perempatan Veteran. Ini tempatnya di Jalan Pemuda. Ya, Jalan Pemuda. Nah, kemarin saya lewat sini, saya itu penasaran dengan ini, bro. Babat itu Lamongan itu? Iya, karena babatnya Lamongan. Nah, hari ini kami akan mengajak teman-teman untuk review sego babat ya. Itu khas mana kita juga tahu. Ayo kita tanya. Yang dimaksud sego babat tuh gimana mbak? Kok bisa disebut sego babat godong jati? Iya. Babat sapi dulu mas ya. Ya. Terus apa penyajiannya pakai godong jati itu? Oh gitu. Berarti full babat gitu ya? Iya. Babat. Saya kira itu khas babat Lamongan ya. Iya. Berarti ini asli Bojonegoro. Iya. Berarti ini untuk kreasi sendiri ya sego babat itu. Ini biasanya nanti, nanti ada tambahan tempe, ada lalapan, ada sambal. Oh lah, hampir kayak menyetan gitu ya. Iya. Cuma lebih ke babatnya itu. Biasanya bukanya jam berapa mbak? Kita mulai buka dari jam 8 sampai jam 1 malam. Jam 8 malam? Jam 8 pagi. Oh 8 pagi. Sampai jam 8 pagi sampai jam 1 malam. Luar biasa. Mbaknya jaga sendiri? Enggak. Atau sip? Iya, saya bagian sipsian, nanti apa si pagi ada dan saya bagian sipsian. Ini siang sampai jam 1 nanti? Enggak, sampai jam 9 malam. Oh, nanti ada lagi yang anak? Nanti sampai jam 1. Oh, gitu. Dan selain nasi babat, ada apa lagi, Pak? Ya, kita ada tambahan menu, ada ya. Kepala manyung itu baru ya. Baru-baru ini buat sama daging ikan manyung. Sebelumnya cuma nasi babat sama ikan manyung. Nasi telur ada. Itu gimana kalau nasi telur? Nasi telur itu kita cuma ada tempe sama telur dadar. Oh gitu. Kalau minumannya sesuai itu atau ada yang lain, Mbak? Minumannya sesuai. Ini udah lama nggak? Baru 2 bulan. Sebelumnya pernah buka di mana? Belum. Oh, baru ini. Iya. Ya, Mbak, ada 3 menu ya, teman-teman. Saya sego babat aja. Saya sego babat 1. Hidup, bro. Hidup. Ngerti enggak, Mbak? Sama. Oh, sama. Sama. 3, Mbak ya. 3, Mbak ya. Langsung, bro. Iya. Langsung, Mbak, 3 ya. 3 ya. Kalau es teh. Jeruknya jeruk peras, Mbak? Jeruk buah. Ya, ya maksudnya jeruk buah ya. Iya. Dan jeruk anget bisa. Iya, bisa. Jeruk anget satu. Es tehnya es teh dua jeruk anget. Ya, makasih, Mbak ya. Nah, teman-teman ya, kita tunggu. Nanti kita, Mbak, kalau penyajiannya direkam bisa? Bisa. Iya, teman-teman. Saya Mabro itu akan menunggu di lokasi.
bro, sepekan biar muteng. Ya bro, makasih ya. Dikasih godong jati teman-teman biar sejap. Ini keadaan dapurnya. Soalnya juga digoreng gitu mbak ya? Iya. Pulangnya berarti di dekat Lamongan sana ya mbak? Gimana? Oh, bapak ini dari Lasin, bapak dari Negoro. Oh, bapak dari Negoro. Iya itu. Berarti ketambahan ada nasi telur mbak ya, tapi nggak ada gambarnya. Ini harganya susah mbak ya nih? Ini teman-temannya Dobabat 11K. Pengen daging ikan manyung nasi 14K. Mangut kepala manyung nasi 20K. Kalau nasi telur berapa, Mbak? Berapa? 10.000. Oke, ini nasi telur 10.000. Ada tempenya juga, Mbak? Iya, sudah ada tempenya. Dobabatnya berapa potongnya, Mbak? Satu porsi kita kasih satu potong. Oke. Itu ya teman-teman, hanya digoreng, bumbunya bumbu rahasia. Iya, khusus. Iya, ada bumbu khusus apa? Ada bumbu khusus? Iya, enggak, bumbunya biasa, cuma yang rahasia. Oke, okay. Biasa. Kita cuma tinggal goreng. Oke, itu teman-teman ya, jadi silakan teman-teman kalau berkunjung ke sini. Jalan, jalan apa nih, Mbak? Jalan Pemuda. Jalan Pemuda. Ini namanya Puja Sera atau apa gitu? Jenenge, Pak. Jenenge iki Puja Sera apa ini? Namanya ini. Sentra kuliner apa Puja Sera ning aran iki? Puja Sera. Oh iya, Puja Sera Jalan Pemuda. Depannya Barber Shop Arya. Silakan coba ke sini. Menunya ini rasanya gimana nanti kita review bersama-sama. Mbak, makasih, Mbak ya. Suasananya ya. Oh ini manus. Sebelum kita kan pasti tangannya masih bersih.
lagi lo. Nanti lagi. Mana sih bro? Oke. Okay. Ini ya. Wah. Oke, bisa langsung kita. Ya, banyak atau belum? Banyak. Indahnya sebuah kebersamaan. Kalau tidak, iya iya. Sama nih, yes, okay. Ini untuk biar nyoba tahu rasa. Bisa ngicip-ngicip nih. Saya nyobain yang babat dulu. Babat bukan lamong. Babat itu jenis lamong. Crispy. Nah. Benar. Jauh-jauh ke Babat. Dan lebih khasnya lagi kan godong jatuhnya bro. Gusah terhad terkesan apa? Tapi emang bikin tambah kedep ya? Iya, kedep ya. Emang disengaja garis jen sendok ya? Agar makannya muluk ya? Iya, betul. Oh, ada sendoknya. Tapi gak mau sendok juga. Bagi yang tim gak mau muluk. Iya, betul. Tapi sedep muluk. Iya, betul. Muluk. Lu banyak anak empuk. Ini bagi teman-teman yang suka pedes. Rekomend. Maksudnya gua kalau mau sambal gua mau gua. Soalnya pedes banget, eman-eman sih ada. Ya. Oh. Emang sambalnya gak kalong kok. Ya, ya, kok pilih yang tolu-tolu. Mana tahu sambal. Buat teman-teman yang gak suka pedes, pertanyaan saja dan pedes. Kayaknya nggak bisa deh kayaknya. Mungkin requestnya jangan banyak-banyak kita aja mungkin. Kayaknya lo ya. Nah. Udah, ukuran kayaknya. Tapi setahu saya tuh kalau ikan kayak gitu tuh enaknya pedes. Setahu saya cuma. Saya bilang yang nggak suka pedes ya. Oh ya, bagi teman-teman yang pecinta kerupuk di sana silakan aja. Cocok aja nih. Gak kerosok bro, gak rontak bro. Mantap.
habis. Iya. Los. Sawah, sawah. Ya, itu bukan sawah. Malam-malam ya. Nah. Bukanya jam 8 pagi sampai jam 1 malam. 1 pagi. Ngeri, Bro. Iya, satu. Sampai mandi keringat. Tangis semangat nyaman. Ah. Mantap. Bro, kebetulan di sebelah kan ada cucian mobil dan motor. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mampir cuci mobil sambil nunggu bisa makan itu. Ya. Daripada belum nunggu ramanya, sambil cuci motor, sambil nunggu makan. Sego babat. Mantap. Malam ini habis luar biasa, enak, pedes, cocok di lidah, dan paling penting murah, tempatnya nyaman. Nah, bagi teman-teman ya yang baru gabung, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, seru. Udah habis teman-teman. Rasanya mantap, enak, pastinya recommended. Seger. Pastinya seger. Saya sampai mandi keringat, belum mudin juga. Pokoknya jangan lupa kalau nyari soto babat langsung kesini aja. Bro Supriam gimana? Apa? Nah itu ownernya Pak Indri. Kuyuk-kuyuk. Enak loh kayaknya. Murah meriah. Ownernya Sego Babat Gudong Jati Pak Hendri. Mana bro, mantap? Mantap. Jadi
Ini ya.